Alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia-Nya pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam suatu majlis ceramah sempena kita mengadakan muktamar Agung PAS di Terengganu ini. Dan muktamar kita adakan di awal tahun hijrah. Kita berada di awal bulan Muharram yang mengingatkan kita kepada peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah al-Mukarramah ke Al-Madinatul Munawwarah. Dengan hijrahnya Rasulullah, maka terteguklah negara Islam di Al-Madinatul Munawwarah. Dan inilah matlamat perjuangan kita. Kita nak menegakkan negara Islam di Malaysia ini yang satu ketika dulu disebut Tanah Melayu. Negeri-negeri Tanah Melayu sebelum daripada kedatangan penjajah diperintah mengikut syariat Allah SWT. Oleh kerana itu menjadi kewajipan kepada kita umat Islam untuk mengembalikan undang-undang syariat Islam dalam negara kita. Dan Alhamdulillah di Malaysia hari ini kita telah diberi mandat untuk mentadbir memerintah negeri Kelantan dan terbaru negeri Terengganu. InsyaAllah dengan terteguknya kerajaan Islam di Kelantan dan Terengganu akan menjadi benteng yang paling kuat kepada umat Islam di Malaysia. Sebagaimana Rasulullah SAW memerintah di Madinah, kemudian menang boleh menguasai kota Mekah, akhir sekali Islam tersebar di seluruh dunia. Dengan menangnya kita di Kelantan dan Terengganu, insya-Allah dalam pilihan raya yang akan datang kita akan dapat menguasai Putrajaya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Rakyat telah merasai bagaimana bentuk pemerintahan UMNO dan Barisan Nasional selama 60 tahun. Dan sekarang rakyat sedang merasai bagaimana bentuk pemerintahan Pakatan Harapan yang telah berlalu lebih daripada 100 hari. Yang mereka berjanji beberapa perkara mereka akan buat dalam masa 100 hari. Dan ada yang mereka akan buat dalam masa 1 hari. Saya rasa semua kita tidak lupa janji-janji pemimpin dalam Pakatan Harapan yang menyebabkan rakyat menaruh harapan kepada mereka. Di antara ucapan pemimpin mereka, janji mereka, hari ini menang, besok harga minyak turun. Sekarang ini dah lebih daripada 100 hari, adakah harga minyak turun atau tidak? Pakatan Harapan telah membohongi rakyat dalam pilihan raya yang lalu, betul atau tidak? Mereka berjanji dalam masa 100 hari mereka akan hapuskan GST. Memang mereka hapuskan, tetapi mereka ganti dengan SST. Mereka bermain silap mata. Cari hak pakar sikit hak bahagian jaga ni. Main deras slow di mana. Kalau suara peceramah deras, dia kena slow William dia tu. Kalau suara peceramah tu slow, dia kena buka deras. Ni benda basic kan? Kita nak lawan Pakatan Harapan ni. Betul atau tidak? Dia hapuskan GST. Dia tukar
dengan SST. Oleh kata sudah satu dah dengan TT ni. GST tekan rakyat, SST juga tekan rakyat. Dia hapuskan AES. Dia buat mari AWAS. Dia berjanji bahawa pelajar-pelajar yang meminjam PTPTM, kalau selagi tak dapat kerja, mereka tak perlu bayar, mereka tidak akan disetara hitamkan. Sekarang ini semua mereka dipaksa untuk membayar. Inilah janji-janji palsu Pakatan Harapan dalam pilihan raya yang lalu. Betul atau tidak? Mereka berjanji mereka akan hapuskan tun. Mereka ceramah dan kita pun ceramah juga. Tun ni sudah terlalu banyak. Bukan setakat tol, dah jadi tolol. Tolol mana banyak tol lah, tol. Sekarang di mana janji mereka? Mereka berjanji mereka akan teruskan PRIM. Tetapi pemimpin mereka buat kenyataan PRIM akan dihapuskan dan tol dikekalkan. Aduh jauh kata tu, tak kira aduh dekat kata tak tu. Mereka berkata mereka akan hapuskan PRIM untuk mengurangkan kebergantungan rakyat kepada kerajaan. Rakyat kena berdikari, jangan terlalu gantung pada kerajaan. Saya nak jawab kepada pemimpin Pakatan Harapan hari ini, jangan kutip cukai daripada rakyat. Kita nak lihat kerajaan PS berdikari. Betul atau tidak? Malaysia ni hasilnya banyak. Kita ada minyak, kita ada gas, kita ada biji timah, kita ada getah. Tak payah kutip cukai lah. Kerajaan hendaklah berdikari. Itu baru kerajaan yang baik. Kita dah suruh berdikari, dia sendiri kutip cukai dengan kita. Sekarang ni orang Kelantan kata PH ni bukan Pakatan Harapan, PH ni penipu hangi. Setuju atau tidak? Penipu hangi itu mana pelawak hangi? Tahu hangi tak? Orang Kelantan ni dia cakap jenis berganda. Kalau manis, manis leting. Kalau manis tu manis saja, manis leting terlalu manis. Kalau penipu, penipu saja, penipu hangi, itu penipu, penipu besar. Penipu hangi. Oh, dia kata manifesto ni bukan kitab suci. Ya, kita tahu, kita tak tukar kitab suci dengan manifesto ni. Semua orang tahu. Orang tak mengaji sekolah pun tahu. Kitab suci Al-Quran, kalau tak ada air semayan tak boleh sentuh. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tak boleh sentuh Al-Quran kecuali orang yang suci daripada hadas kecil, hadas besar. Ada pemanifesto Pakatan Harapan, kalau kita tak basuh berok pun boleh pegang. Kita tahu manifesto bukan kitab suci, tetapi janji wajib ditepati. Janji wajib ditunai. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Naklah kamu sempurnakan janji, kerana janji itu akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala akan tanya. Sebab tu kita tak boleh mengemukakan janji palsu. Sebab tu dalam manifesto PAS
Kita tidak pernah menjanjikan kita akan buat dalam masa 100 hari. Tak ada. Kita akan buat dalam masa 1 penggal. 5 tahun. Itu manifesto kita. Bukan 1 hari. Bukan 100 hari. Janji wajib ditunaikan. Bukan setakat manusia. Binatang pun marah kalau orang tipu dia. Binatang marah tipu dia. Kalau tak percaya Allah beritahu, cuba kita tipu buruk. 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 Kita bawa telur, kita halak buruk. Bila buruk nak ambil, kita marahi tangan kita. Tua-tua boleh tengok buruk tu terkekal. Munim-nipu buruk kata. Jadi kalau buruk orang tipu dia, dia terkekal. Dia kekoh. Dia gigit. Tiba-tiba kita, orang tipu kita. Kita nak undi lagi. Malu ke buruk tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar dalam hadis ayatul munafiqi salasun. Ini hadis sahih. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa fi riwayatin wa in sama wa shalla wa za'ama annahu muslimun wa fi riwayatin وإن صام وصلى وحج واعتمر وزعم أنه مسلم. Maksudnya tanda orang munafik ini ada tiga. Ini ada saya, tanda orang munafik ada tiga. Tak kira siapa. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Bila bercakap bohong. Bila bercakap lawak, kata-kata pelawak. Lawak ni bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Bila janji memungkiri janji. Bila janji mungkir janji. Yang ketiga, wa idza tumina khana, bila diberi amanah mengkhianati amanah. Dalam satu riwayat Nabi sebut wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim. Sekalipun orang ni puasa, sekalipun orang ni sembahyang, sekalipun dia suka dia orang Islam, dia tetap munafik. Dalam satu riwayat yang lain Nabi sebut wa in sama wa salla wa hajja wa tamara wa za'ama annahu muslimun. Sekalipun dia sembahyang, sekalipun dia puasa, sekalipun dia pergi mengerjakan ibadah haji, sekalipun dia buat umrah, sekalipun dia suka dia seorang yang muslim, dia tetap munafik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan main-main dengan janji. Saya percaya orang undi pakai harapan dalam pilihan raya lalu kerana terpengaruh dengan janji-janji manis ini. Sekarang terbukti janji ini janji palsu. Terbukti. Pimpinan mereka menyebut bahawa orang Kelantan cerdik. Dia mengaku orang Kelantan cerdik. Tapi kerajaan Kelantan miskin. Saya boleh terima dan saya seorang lain pun boleh terima kenyataan yang mengatakan orang Kelantan ini cerdik. Kerana orang Kelantan cerdik lah, maka pakatan harapan tak menang satu kursi pun di Kelantan. Dan saya nak tambah, bukan saja rakyat Kelantan cerdik, rakyat Terengganu pun cerdik juga. Kerana rakyat Kelantan dan Terengganu cerdik, maka pakatan harapan tidak menang walaupun satu kursi di Kelantan dan juga di Terengganu. Banyak kursi di Kelantan dalam pilihan raya umum yang ke-14 yang ditandingi oleh Pakatan Harapan, banyak yang hilang wang pertaruhan. Ni mati pozek ni. Hilang wang pertaruhan ni orang Kelantan kata mengapa pozek. Tak sapa satu per lapan undi. Mana berat nah orang Kelantan tak sih. Oh. Di Terengganu pun ada. Oh, hilang wang pertaruhan. Memang rakyat Kelantan cerdik, rakyat Terengganu cerdik. Ada pun yang dia sebut negeri Kelantan miskin. Patut dia kena sedar. Kenapa negeri Kelantan miskin? Adakah kerana negeri Kelantan tak ada hasil ataupun hasil negeri Kelantan dicuri oleh seseorang? Ini kena dia kena kacau betul. Negeri Kelantan miskin ke? Tak ada orang menafikan hak Kelantan. Tahun 75
ada perjanjian antara kerajaan-kerajaan negeri seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia dengan Petronas, di mana kerajaan-kerajaan negeri menyerahkan hak cari gali minyak dan gas kepada Petronas sebagai balasan. Apabila minyak dan gas dijumpai, maka Petronas kena bayar kepada negeri-negeri yang ada minyak, ada gas sebanyak 5% bayaran tunai. Bayaran tunai itulah yang disebut royalty 5%. Ini ada perjanjian. Ada dua lah ketah. Perjanjian pokok bahasa Melayu. Kena bayar dua kali. Zaman Perdana Menteri dulu, yang jadi Perdana Menteri Lonu, dialah yang menafikan hak Kelantan. Cuba bayangkan zaman dulu lagi. Dulu. Banyak dah hasil kita ni. Ini hak kita. Hak kita. Sekarang mereka berjanji dalam manifesto, mereka berjanji nak bagi 20%. Bila orang tanya dalam parlimen, dia sebut 20% ini bercanggah dengan akta. Kena pindah akta. Kita sebut hak kita nak 5%. Tak payah pindah akta, bayar 5% tu dulu. Itu hak kita. Hak kita. Hak demo nak bayar 20% semula tu, demo nak pindah, tak apalah, bayar dulu. Bayar dulu. Lebih pada 100 hari dah ni, kita bayar dulu. Ini hak wajib. Bayar royalti minyak 5%. Boleh tengok kerajaan Kelantan ni miskin ataupun kaya. Kita dari segi pengurusan keuangan diberi pengiktirafan oleh Jabatan Audit Negara, bukan Audit Kelantan. Kita dapat markah 99%, tuan-tuan. Tertinggi di Malaysia, 99%. Dia nak uli 100% tak berkamuk, takut negeri lain malu. Itu dalam keadaan kita dinafikan hak. Tadi yang amat berhormat Menteri Besar Terengganu sebut, kita mengharapkan royalti dibayar sama ada bulan ini atau bulan depan. Tuan-tuan percayalah, kalau mereka menafikan hak untuk bayar royalti minyak pada Kelantan dan Terengganu, kita akan lihat kerajaan Pakatan Harapan akan menjadi kerajaan yang paling pendek umurnya di dalam dunia, insyaAllah. Bagi dulu hak kita, baru boleh tahu kita kaya atau miskin. Tak adil dan tidak wajar kita ambil hak orang, pergi kita, kemudian kita tuduh mu miskin. Mu miskin. Kita tanya, piti aku apa mu ambil? Mu ambil duit aku apa? Pam kata aku miskin. Tak betul. Ini yang berlaku. Lebih malah lagi, tuan-tuan, orang yang pernah jadi pembakar sekali lagi, pernah memperjuangkan hak, termasuk hak royalti minyak sekali dengan kita, tiba-tiba boleh, bila rakyat pergi mandak merentah, dia lupa. Dia lupa kepada janji dia. Dia lupa kepada perjuangan dia asal. Ni orang jenis lupa ni. Lupa. Ha. Lupa dengan nyayuk, lebih kurang. Lebih kurang. Kita kena ada semangat hijrah. Semangat hijrah yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang benar-benar berhijrah ialah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang daripada dia buat. Hak Tuhan larang, dia tinggal. Itu hijrah. Kita sambut hijrah. Allah Taala larang, kita ambil hak Allah. Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa dia ambil harta orang, barang orang secara tipu, secara tidak hak dia, dia akan bawa perkara itu pada hari kiamat. Kita ambil hak minyak, hak Kelantan, hak Terengganu atau hak mana-mana pun, sesok kita kena bayar pula. Boleh tengok puak ni, kalau tak bayar, dia akan pikul tu minyak sesok.
Pergi jumpa rakyat Kelantan Terengganu ni, tu minyak kan, wadah apa tu minyak? Saya sorry tak say. Kita nak learn ni. Kita nak bangunkan Kelantan, kita nak bangunkan Terengganu. Nabi SAW bila ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi khairun? Wahai Rasulullah, siapa kau orang yang paling baik? Lalu Rasulullah bersabda, mantala umuruhu wa hasuna amal. Orang yang paling baik ialah orang yang Allah Ta'ala beri umur panjang, kemudian amalannya baik. Sahabat tanya lagi, fa ayyun nasi syarrun? Manusia macam mana yang paling jahat? Lalu Rasulullah bersabda, mantala umuruhu wa sa'a amaluh. Manusia paling jahat ialah orang yang Allah Ta'ala beri umurnya panjang tapi amalannya jahat. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang Allah Ta'ala beri umur panjang, Allah Ta'ala beri amalan yang baik kepada kita. Tuan-tuan, sekali orang tipu kita, jangan sekali lagi kita beri undi kepada mereka. Kerana Nabi sebut di dalam hadis, la yuldawul mu'min fi juhrin wahidin marrataini, orang mukmin tidak akan disengat dalam lubang yang sama sampai dua kali. Sekali dia tipu kita, padahlah tu. Ini kita kena ingat, al-mu'min kayyisun fatinun hadirun. Orang mukmin ni cerdik, orang mukmin ni bijak, orang mukmin ni hadirun, sentiasa berhati-hati. Jadi kita kena tengok pakatan harapan apa dia buat pada rakyat. Kita jangan lagi memberi undi kepada mereka. Kita telah beri undi kepada Parti Islam sebelum siap PAS. InsyaAllah kita akan dapat tawan Putrajaya dalam pilihan raya akan datang. Aku qawli hadha wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Takbir.